teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita berdiskusi bersama lagi ya teman-teman. Teman-teman Primary 4 boleh mencatat atau merekam hasil diskusi teman-teman dengan orang tua di rumah. Mari teman-teman, kita mulai diskusinya. Pagi ini teman-teman sudah mandi belum? Nah, kalau teman-teman sudah mandi, berarti teman-teman sudah memakai baju yang bersih, yang sudah dicuci, atau belum? Nah, kalau teman-teman sudah memakai baju yang bersih, siapa yang membantu teman-teman mencuci baju? Kemudian yang membantu menyetrika baju, siapa? Kemudian ketika teman-teman mandi di dalam kamar mandinya sudah bersih belum? Siapa yang bantu bersihin kamar mandi teman-teman? Kalau soal mencuci baju dan menyetrika, di rumahnya Shirley yang bertugas adalah Mbak yang setiap Senin sampai Sabtu datang ke rumah Miss Shirley. Tadi pagi udah pada sarapan belum teman-teman? Kalau yang memasak sarapan di rumah siapa teman-teman? Mama atau papa atau kakak? Nah, jadi di rumah kita semua orang punya tugas mereka masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman tugasnya apa di rumah? Tugasnya dilakukan setiap hari nggak teman-teman? Atau teman-teman ngelakuin tugas di rumah gantian dengan mama, papa, atau kakak? Menurut teman-teman kalau tugas nggak dilakuin gimana ya? Gak ada yang masak, gak ada yang cuci baju, gak ada yang bersihin kamar mandi, rumahnya gimana? Oke teman-teman, diskusinya sampai di sini dulu ya. Kemudian di hari Jumat kita akan berdiskusi kembali dengan teman-teman Primary 4 yang lainnya mengenai tugas kita di rumah. Terima kasih ya teman-teman.